Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Papa Bos guys. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng and comment. Jangan lupa guys. Kali ini Papa Bos ya akan mengupas tentang tosan aji guys. Ya, tosan aji adalah benda budaya ya, yang dimana ini adalah mahakarya nenek moyang kita ya. Nenek moyang kita terutama Kris Jawa ya. Ini Luk 21 guys. Nenek moyang kita di tanah Jawa ini ya akan dikupas oleh beberapa ahli di bidangnya masing-masing guys. Kalau Papa Bos ini presenter, ahli presenter guys. Ya, yang pertama ya saya perkenalkan Mbah Sadewo. Mbah Sadewo, monggo. Nah, Mas Sadewo, monggo. Ini spesialis energi keris guys. Ya. Beliau ini bisa mendirikan keris yang intinya yang praktek-praktek energi keris ya. Karena keris itu adalah energi doa guys dari sebelumnya, dari buku keris ini. Seperti yang Pak Bos pernah bilang ya, bahwa keris ini ya dibuat dengan doa dan harapan. Guys ya, sehingga dari pemegang agemannya itu ya bisa merasakan energinya. Ini kebetulan Mbak Sadewo ini ya bisa menghadirkan energi dari keris pusaka itu. Ya, beliau memang senior saya guys, ya, senior saya di bidang perkerisan atau tosan aji. Yang berikutnya saya akan kenalkan Mbak Kiki. Nah, ini senior saya guys, seniornya Bapak Bos. Beliau ini ahli dalam bidang apa? Perpamoran ya, perpamoran ya, pamor keris, apa keris itu ahlinya ya. Beliau ini senior Bapak Bos ya. Sekali lagi, kali ini Bapak Bos akan bahas lengkap ya. Berikutnya adalah Mbak Tanzil. Mbak Tanzil sini. Nah, ini juga senior Papa Bos guys ya. Ini sama ahli kayak Mbak Kiki, ini perpamoran guys. Pokoknya kalau mengenai pamor keris, ini pamornya apa gitu, ahli sekali guys ya. Jadi Papa Bos di sini ingin mempertemukan ya senior Papa Bos, kita bahas tuntas mengenai keris kali ini. Oke, check it out. Oke guys ya, salam rahayu guys. Tosan aji ya, sekali lagi Papa Bos bilang bahwa tosan aji adalah mahakarya nenek moyang kita guys ya. Penuh dengan apa? Penuh dengan misteri dan penuh dengan seni dan misteri guys ya. Jadi keris ini ada keris sepuh, ada keris kamardikan. Nah, pada awal ini Papa Bos akan membedakan ya mana keris sepuh, mana keris kamardikan. Jadi guys nanti bisa tahu ya, kalau barangkali guys ingin memiliki keris, menikmati seninya keris, jadi guys bisa membedakan mana jenis kamardikan dan mana jenis keris sepuh. Kamardikan itu nom ya, berarti ya keris muda lah, nom-noman lah, keris muda ya, yang generasinya itu setelah kemerdekaan. Oke. Langsung Mbak, ini kalau ini kan keris karma, beda keris karma dengan keris tua ya, sepuh. Ini kan om yang jingkrik, ini gimana Mbak, ini apa keris atau bukan kamardikan? Kamardikan garap halus, garap halus guys, ini kamardikan garap halus guys. Ini guys ya, kalau langsung pegang ya, langsung touch toolsnya, ini alatnya nanti jenengan bisa apa guys, bisa langsung bisa membedakan antara yang sepuh ya. Nah, kalau yang ini Mbak, ini apa Mbak? Brojol, berarti ini keris sepuh ya. Oke, sama-sama om yang jempe guys nih. beda ya Mbak? Beda. Ah, ini sepuh dengan kamar ikan guys. Banyak ya Mbak perbedaannya Mbak? Banyak sekali. Banyak sekali, kelihatan guys, ya kelihatan tuh. Mungkin ini Mbak, mungkin kalau saya Mbak, ini dari mulai ininya kutut kembarnya ini. Kalau dulu kan otomatis garapannya itu peralatannya masih sangat sederhana Mbak. Sangat sederhana, tidak sempurna. Sempurna, betul sekali. Ini tuh kutut om yang jimpainya tuh, nah, dibuat sekenanya guys. Tapi kalau ini udah berbentuk guys, sudah berbentuk ya, dimensi, sudah 3 dimensi guys, beda ya. Terus gimana Mbak, dari bahannya, dari bilangnya, ada teksturnya tuh ding 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 ding, beda ini, beda. Kira-kira seperti itu guys ini, ding 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 ding, paksa ini, top 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 top, beda ya. Dari teksturnya ini kalau langsung megang langsung ini. Terus pamornya gimana Mbak? Ini kan pamornya kayaknya mengkilap banget ya Mbak? Iya, kalau ini maksudnya pamornya semua mengkilap ya. Itu logam berarti Mbak pamornya ya? Ini yang pasti tidak ada bahan meteorit. Nah, tidak ada bahan meteorit guys. Pakainya nikel guys ya. Jadi kalau keris kamar ikan ada meteorit. Nah, ya itu meteorit. Ini meteorit guys. Ini yang namanya meteorit itu ini guys, ya. Ini pasir malela kalau pamornya guys ya. Nah kalau ini nggak ada guys, tuh lihat tuh nggak ada guys, nggak ada meteoritnya. Ini nikel, yang putih-putih ini nikel guys. Nah, itulah. Terus ini pamornya apa ya Mbak tadi Mbak? Semangka. Kalau semangka, kalau ini apa Mbak? Sama om yang jempe jaringan tebak berarti apa, cenderung untuk kekayaan ya Mbak? Iya, ini kan tebak sisinya Mbak ya, jaringan tebak. Jadi untuk apa ya, doanya semoga yang memegang ini dari umpunya itu omber segini. Kalau saya pelajari Mbak, benar nggak nih Mbak? Kalau salah tolong diluruskan Mbak. Jadi kalau saya benar ini kan kutut kembar saling membelakangi lah. Ini katanya sebagai simbol kalau di itu yin dan yang ya, antara min plus. Nah kalau yang plusnya ini perempuan, ini laki-laki ya. Jadi dua hal yang berbeda, jadi siang malam ya, terang gelap, laki-laki perempuan itu jelas. Jadi ini memiliki apa namanya doa tersendiri. Jadi selain apa dari pamornya ini, orang yang memegang ini lindungi apa ya, mata batinnya lindungi karena memegang negatif positif, benar-benar yin dan yang. Kalau salah dikoreksi Mbak. Simbolnya berdoa ya, berdoa akan memohon kepada yang Maha Kuasa kan. Tadi guys ya, jadi terus ini ya, kamar ikan enggak semuanya jelek guys ya, ini juga bagus guys, garapannya halus dan pasti ada doanya juga ya Mbak. Orang membuat keris itu pasti ada harapan, ada hope, ada harapan, pride, doa, hope and pride. Kalau ini tanya pada ahli pamor. Saya juga kalau nanya-nanya pamor nggak tahu ya sama senior saya, guys. Bapak Bos ini mana? Ini bukunya nih. Nah, Dukin. No. Disarankan Bapak Bos membaca buku ini sama Pak Dini. No. Oh, guys, ensiklopedia Inggris. Ensiklopedia Inggris yang Bapak Bos baca nih. Oh, dua sampai Bapak Bos beli. Jadi bukan hanya mistis, guys. Kita di sini ini menyukai keris karena seni ya, Mbak? Seni. Karena seninya. Jadi kita itu jangan mistis tapi seni. Dan menggunakan pakem. Nah, itu. Nah, jadi kalau mistis Pak Bos nggak beli buku, guys. Ya memang ada energinya. Energi adalah doa, tapi tidak melulu mengenai mistis. Ya, mengenai doa itu enggak. Itu sebagai aplikasi saja kalau kita yang berusaha. Nah, satu lagi nih, mungkin Bang Tanzil. Nah, Bang Tanzil, guys, ini Bang Diki. Sama-sama kata kita ini masih muda, ya. Masih sama-sama muda pencinta keris, guys, milenial. Nah, kalau di pencinta keris ini panggilannya udah Mbah. Semuanya Mbah di mana-mana panggilannya Mbah, walaupun masih muda. Nah, ini untuk Mbah Tanzil, monggo ini juga diamor mungkin semuanya siap. Pada permukaan bilah keris pamor itu memang ada dua cara atau dua bentuk pamor. Yang pertama pamor melumah, namanya pamor melumah. Yang kedua pamor miring. Bilang punya keris pamor miring. Untuk pamor rumah itu cara penempaannya yaitu sejajar dengan bahan besi. Dan yang kedua pamor miring itu tegak lurus atau menyilang dengan bahan besi, sehingga pamor-pamor rumah akan terkesan menurun seperti ini atau tidak. Rumah itu miring. Ya, ini bisa miring. Ini contoh, sebagai contoh pamor. Ini termasuk pamor miring Pandito Bolo Pandito. Dan ini termasuk pamor rumah, yaitu estimasi atau prediksi kami Segoro Widi, pamor Segoro Widi. Jadi penempaannya lain. Untuk yang pamor rumah itu penempaannya meteorit atau bahan pamor sejajar dengan bahan bakunya keris, yaitu besi dan baja. Sedangkan pamor miring itu tegak lurus, atau bisa katakan mungkin menyilang dari bahan baku dari keris tersebut. Yang perlu diketahui, pamor ini khususnya untuk keris-keris sepuh, ya. Keris-keris sepuh bisa disorot. Untuk keris-keris sepuh, pamor ini yang corak gambarnya ini itu terbuat dari bahan meteorit. Apa itu bahan meteorit? Yaitu batu alami dari luar angkasa yang pada masa dulu itu memang pernah bertabrakan dengan bumi dan jatuh di bumi. Serpihan-serpihannya itu dijadikan bahan untuk pembuatan pamor, yaitu batu meteorit. Nyarinya susah ya, Mbak? Nyarinya untuk saat ini sudah tidak ada, kecuali yang saya dengar di Keratonan Surakarta masih ada. Untuk kuantitasnya saya kurang tahu. Tapi untuk meteorit, karena memang bahan dari luar angkasa itu sangat terbatas dan ada pada masa dahulu, sehingga bisa dibedakan. Salah satu ciri untuk membedakan keris sepuh dan keris kamardikan atau keris baru, kita lihat dari pamornya. Kalau untuk keris sepuh itu pamornya berbahan dari meteorit, sementara keris Kamardika itu berbahan nikel saja. Kalau untuk nikel saat ini masih bisa didapatkan di alam. Seperti itu. Itu untuk bilah. Kemudian untuk gonjo. Gonjo itu ada sekitar 5 kalau nggak salah, 5 macam pamor. Yang pertama pamor winih. Pamor winih itu sejenis bulatan seperti udan mas. Di pamor ini kita bisa lihat untuk pamor seperti ini. Pamor di gonjo. Tadi kan pamor di bilah. Kalau pamor di bilah memang banyak, puluhan bahkan mungkin ratusan jenis pamor. Untuk di gonjo itu sekitar 5 pamor. Yaitu pertama pamor winih. Pamor winih itu seperti udan mas, bulatan udan mas, yang hanya ada 1 di setiap sisinya. Jadi misalkan ini gonjo namanya, gonjo keris. Ada 1 bulatan udan mas. Itu namanya gonjo pamor winih. Yang kedua pamor sumber. Kalau pamor sumber itu bulatan udan mas dan minimal ada 3 bulatan di gonjonya. Misalkan di sisi ini 1, 2, 3 ada bulatan udan mas, itu namanya pamor winih. Kemudian ada pamor tundung mungsu. Itu seperti ini ya, seperti segitiga 2 atau 3. Itu namanya pamor tundung mungsu. Yang berikutnya ada pamor keleng. Pamor keleng itu benar-benar hitam, tidak ada pamornya, benar-benar keleng hitam sama sekali. Ada contohnya keris keleng dengan pamor. Gonjonya juga gonjo keleng. Nah, ini jamasan pertama, belum jamas lagi. Ini gonjo iras. Iras itu nyambung dengan bilah. Kebetulan ini gonjonya gonjo wulung atau gonjo keleng, hitam tidak ada corak. Dan kebetulan di bilahnya juga pamornya pamor kelengan atau tidak berpamor, hanya hitam saja. Dan yang terakhir ada pamor gonjo mas kumambang. Mas kumambang itu paling sangat. Nah, ini contohnya mas kumambang, yaitu garis lurus 2 atau 3 garis ya. Itu mas kumambang, itu yang terakhir ya, mas kumambang. Dan ada lagi mungkin penyebutan hasanah masing-masing wilayah barangkali. Itu ada yang namanya gonjo pamor kendit. Itu hanya 1 garis saja. Ada memang penamaan, cuman saya kurang tahu itu pakem atau tidak. Kalau secara pakem di yang saya baca itu memang tidak, itu hanya penyebutan sendiri, hasanah sendiri. Itu pamor kendit hanya 1 garis saja, baik di tengah atau di atas, intinya 1 garis saja. Itu pamor gonjo kendit. Jadi pertanyaan ya sama Mbak Kiki dan Mbak Hajir ya mengenai pamor ya. Nah ini keris ini itu kelebihannya adalah pamor itu memiliki makna-makna guys. Jelaskan nih guys ya. Mungkin harapannya berbeda-beda. Kalau yang Mekang Jagan. Jadi Mekang Jagan itu kawibawan. Bisa membelah bumi, intinya kekuatan dan kawibawan. Dan ini pamornya derajat orang dulu kalau mau jual tanah biar tanahnya laku menurut informasi itu dari guys seperti ini Kang Jagat, bener ya Pak? Betul tuh, aku dengar-dengar begitu. Jadi tanah itu digaris Kang Jagat, jadi mungkin Jagat itu jarang Pak? Ya jarang, karena memang Kang Jagat itu memang ada beberapa versi, dalam arti untuk pemegang Jagat yang asli itu bolongnya atau lubang dari pemengkang itu sendiri mengikuti tempaan pada saat penempaan pembuatan keris ini. Jadi yang asli itu misalkan tuh dia ikut tempaan itu seperti ini, contohnya bisa didekatkan. Ini pemengkang Jagat, jenengan agak nyerong lihatnya. Ini bolongnya bukan garis tegak lurus, tapi mengikuti alur dari tempat. Jadi kalau jenengan lihat di sini, pamengkang Jagatnya itu agak miring karena penempaannya miring. Karena Pandito Bulu Pandito masih termasuk pangor miring. Ini belum plong. Kalau ini memang tempaan, jadi karena bahan besinya yang kuat dengan suhu tertentu yang tidak bisa dicapai untuk menempa besi, sehingga tempaannya terkesan meletek, kalau bahasa Jawanya meletek gitu. Jadi dia membelah tapi belum tembus. Kalau tembus itu sudah termasuk pamengkang Jagat. Kalau belum ya tadi, karena kekuatan besinya berarti bagus. Bahan besi yang dipakai untuk keris ini itu sangat bagus, sehingga memerlukan derajat suhu panas tertentu yang sangat tinggi. Kebetulan mungkin ngapunten empuk yang bikin ini kemungkinan belum mencapai suhu tertentu yang bisa menempa besi ini dengan lipatan-lipatan meteoritnya yang notabene bahan meteorit itu sangat keras. Jadi hasilnya yaitu meletek, bahasa Jawanya meletek atau merekah. Nah kalau ini pamengkang Jagat itu orisinil, jadi ada juga pamor namanya pamengkang Jagat. Kalau ini saya yakin termasuk pamor pamengkang Jagat yang lain, karena ada unsur kesengajaan untuk membuat belahan. Kalau ini belum tembus, itu unsurnya tidak sengaja karena tidak mencapai derajat suhu panas tertentu untuk menempa besi. Sekian. Yes. Tapi di banyak baik saya temuin ini tetap pemengkang Jagatnya. Ini bolong, ini mau bolong. Guys, ya tapi di sini masih ada harapan. Sama-sama sibuk ya, yang satunya ada gripis nih. Ini gripis terporosi. Ini juga sama, tapi ini lebih halus porosinya. Kalau dia usianya kayaknya lebih sepuh ini. Lebih sepuh ini. Ini sepuh, ini bini sepuh. Dia rasa sepuh. Ini sepuh dan bini sepuh guys. Oke guys. Ya, itu dari Mbak Anzil dan Mbak Kiki. Kita lanjut guys. Nah, tuh sudah berdiri guys. Pusaka itu mempunyai sirullah.